Pukul kiri. Hup. Hup. Mundur sedikit. Hup. Kuda-kuda. Hup. Bagus ya. Sudah ada perkembangan. Kalian besok akan studi banding ke pegunungan ya. Saya pastikan itu. Tapi ada satu ilmu. Siap. Hup. Aku bilang sama kalian, panggil dinas PU biar jalannya di aspal. Masa aku di jalan di semak-semak kayak gini? Apa kayak gini? Bisa ya? Bisa ya? Kok kau lempar tombak kau sama aku? Mending aku... Mana pisangnya? Nah. Mending aku kena pisang ini daripada aku kena tombak ini. Mati aku nanti. Lagian siapa sih yang lempar pisang? Ih, tuh. Yuk, sana kita. Tempeleng kepalanya tuh. Cakep sekali guru. Eh, siapa tadi yang lempar pisang? Hampir kena kepalaku. Saya tidak tahu. Izin Raja, saya. Hampir kena loh, Yewen. Maaf ya, maaf. Nanti kalau saya geger otak gimana? Tapi nggak apa-apa. Ini kebetulan saya lagi mau minta bantuan nih ke kalian semua. Siap, Raja. Sekarang ini saya butuh... Ada nggak yang bisa ngawinin? Oh, ada. Hah? Ada. Ada. Bisa ngawinin? Bisa. Bisa bawa ke sini nggak? Bisa. Saya butuh sekarang. Satu menit. Ya. Ikut aku. Ayo. Eh, kalian udah punya pacar belum? Belum. Kiu, Kiu. Kalian mau nggak jadi pacar orang ini? Nggak mau. Beruang. Ya, kok nggak mau? Izin Raja. Minta ini. Ini? Iya, ini. Ini bisa ngawinin? Siap, Yang Mulia. Oh, Pak. Android, Pak. Ruslan. Ruslan. Ruslan Dahlan. Ruslan Dahlan. Oke. Bisa ngawinin kucing aku? Ngawinin kucing? Iya. Jadi kau bawa aku ke sini untuk ngawinin kucing? Iya. Ada 3 antrian nikah hari ini. Kau suruh aku ngawinin kucing? Kamu kan bisa semuanya. Aku ngawinin manusia, bukan kucing. Jadi kucing nggak bisa nih? Nggak bisa. Gimana lah nih? Main sama aku ya. 3 job loh, kali 500.000. Berapa? Si Alan makan gedong dong. Kenalan dong. Yeah. Oh, Siva. Okay. Kamu siapa? Aku beli paku di warungnya si Rati. Cakep. Aku Patih. Iya. Yeah. Iya. Yeah. Beli paku di warungnya si Nana. Cakep. Aku Laksamana. Yang bisa, gue juga bisa. Ah, Mama. Ada pepaya, kok berbulu? Apa ya lu? Ih, abang aku lapar. Ah. Tenang aja, saya ada makanan buat kamu. Wah, udah langsung. Udah langsung. Aku sudah menyiapkan. Apa? Ini namanya roti sapi. Sapi? Iya. Yang buatnya namanya sapi. Oh gitu. Rasanya enak ngebikin sepi. Oh, wow. Ya. itu apa bang? Ini si Titi kakaknya Mamai. Ah? Cakep. Ini roti rasanya ramai. ini roti apa oncom sih? Coba dicoba yang ini. Suapi. Wah. Hati-hati ada KPK. Aku makan ya. Beneran bisa dimakan nih. No. Oke. Okay. Tuh aku beli jauh loh dari Subang. Waduh. Oh.
dong, minum dong. Itu namanya roti cubit. Apa? Iya. Ini rotinya, ini cubit. Minum dong, kasih minum. Ntar dulu deh, gue belum roti dulu gue kasih. Udah. Wah. Bohong. Masa kasih rotinya berbohong-bohongan. Bohong. Ini roti ecuan. Ecuan? Kok ecuan? Iya. Roti ecuan. Apaan? Nih, bang, minum dulu nih. Minum. Aduh, makasih kamu baik banget sih. Jus alpukat. Artinya, alah makin lengket. Lu kok jawab mulu sih? Hah? Kalau nggak jawab, ntar gue disetrap sama guru. Enak ya? Enak. Enak kan? Ini beneran bisa diminum kan? Bener. Lu udah nelen masih nanya. Enggak kan? Alpukatnya beda. Ah. Emang alpukat apa, Bang? Ini kalau udah minum alpukat ini, pasti akan ada rasa kangen. Oh iya? Kok gitu? Coba minum. Coba ya. Iya. Aw. Aw. Pasti lihat sini. Iya. Kangen ya? Kangen. Kangen banget. Kangen banget. Iya. Kan gantian gua. Iya. Ya, boleh. Dah. Boleh. Sok. Nih, teh hijau dari Puncak. Ya, teh hijau ya? Iya. Wow. Teh hijaunya berbusa-busa ya. Wah, lu. Wah. Kenapa? Buat nyuci piring. Bukan. Itu. Barang coba dulu dong. Starlight. Wah, wow, Starlight. Oh, ini bisa diminum, Bang? Iya. Mau minum ya? Teh hijau dari Puncak. Sabun ini anak cahaya nih. Kamu minum dulu deh, aku takut ada racunnya. Iya. Ayo. Masa gak percaya minum, sih? Minum. Mandi. Aman banget. Ini kawin silang teh hijau sama pare. Kalian apa sih goda-godain aku? Kalian tuh bukan tipe aku. Udah, aku capek, aku mau istirahat. Mau kemana? Ayo, biar aku yang nganter. Dia mau istirahat. Udah. Yang tahu kamarnya di sekitar ini aku. Udah. Masa nganter sampai bertiga? Berdua? Ya bertiga, berdua aja nganter. Sini. Udah capek, bye. Ikut, ayo. Apaan? Tadi gue goda-godain Sipa kan. Emang kenapa? Hati-hati kenapa? Emang nyebrang? Ratu bisa marah sama Anda. Alah, ratu kita itu. Kamu ketahui. Biarin. Ratu, gue gak takut. Sipa. Mana sih? Janjiannya kan gini, gue pipit, terus lo jatuh gini, kenapa jadi numprak? Ibu Ratu. Numpraknya pas banget lagi lo. Ibu Ratu abis kayak soal ngingin aja sih. Tadi katanya nggak takut. Aku tuh marah lo. Lu nggak bilang kalau udah loh, ratu. Tadi gua biji salak. Itu gua kode yang ngasih tahu. Tuh susah tuh bangunan. Tuh, bangunin. Apa gua sampai pegang? Semua cewek dipepet, situ anggot. Maaf ratu. Nehi. Ratu. Woo!
dari stopan. Kok stopan ngapain? Ibu yang biasa koprol di stopan itu kan? Kamu pura-pura nggak tahu. Kenapa siapa sih? Saya. Canda. Sini. Ah, sini. Oh, jauh lu situ. Aku ini mau curhat tentang anak kesayanganku. Kirain mau tebak-tebakan, saya siap. Curhat yang mana? Cucu. Apa? Iyalah, aku tuh... Yang tadi? Iya, kepengin menimang cucu. Oh, si Pak April ya? Yang lahirnya Agustus. April dong. April. Ya kan belum tahu. Ini tanya, siapa tahu Agustus lahirnya kan so tahu. Aprilia yang lahirnya Jumadilaw. Tuh. Jumadilaw. Terus emang Jumadilakhir. Kalau mau nimang cucu kan tinggal dinikahkan saja. Betul. Karena semua laki-laki yang datang ke rumah saya enggak ngelamar anak saya, enggak ngelamar saya. GR. GR banget. Laki-laki semua itu aku mau cari yang pengalaman daripada yang... pengalaman gimana anak, anaknya mau nikah kalau diembat sama emaknya? Bukan emaknya, justru aku tuh nggak mau. Oh, kenapa okay. Mesti saya terus yang dilamar itu? Aduh nasib saya. Lu dikira pabrik kali? Jadi aku tolong gimana kalau aku udah nikah sama saya aja, cucunya mirip saya mau nggak? Bukan tipenya, kasihan ntar kalau lahiran. Kasihan kenapa? Tersiksa dong anakku dapat kamu. Ntar anak. Gitu, jadi ngadain sayembara, coba aku minta tolong kalian berdua. Okay. Saya juga mempunyai pemikiran seperti itu. Wah, wow, drama ini drama. Katanya dia pengen mempunyai suami, akan tetapi dia susah untuk men... Selir? Selir kemana? Bagaimana kalau kita adakan sayembara? Kan saya sudah ngomong! Barang siapa yang barangnya barang? Barang siapa? Mau apa nih kira-kira? Yang... Gimana dong? Kamu susah dong ada. Oh, barang itu. Kirain. Itu, saya udah. Mana gimana kalau nikah? Kalau nikah kan bingung kalau ada barang. Mana? Itu. Barang-barang kesayangan. Oke, maksudnya apa nih sayembara isinya apa pengumumannya? Ya, pokoknya aku lagi celer cari menantu buat anak perempuannya satu-satunya. Barang siapa yang bisa menikahi anak selir? Betul. Ya, akan mendapatkan selirnya. Dua, gitu. Apa gimana? Barang siapa yang bisa menikahi anak selir, harus memberikan harta benda ke selir. Wow. Hadiahnya di mana ya? Saya mana ada hadiah. Itu morot namanya. Entah seperti teman Ana di sana. Dia bilang, mati lampu padahal pakai kacamata.